Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kali ini Abi mau lihat ke dapur ya. Dapur yang pakai tungku. Dan pagi-pagi udah saya dibikinin sarapan sama ibu. Sarapan singkong. Mantap ya. Tinggal bikin minumannya, biasanya Ning Sofi bikinin saya jahe ya. Jahe biar badannya tetap fit. Dia lagi masih belum keluar dari kamarnya. Neng? Neng? Oh, itu masih belum, mungkin masih ganti baju ya. Dan saya mau riuh katanya. Kalau riuh itu di depan tungku, Bun. Di sini kan dingin hawanya. Nah, jadi di depan tungku saya lagi pingin riuh-riuh. Kalau riuh enggak tahu, dan katanya Neng Sofi riuh. Kalau di depan tungku ya, saya dingin nih. Pagi-pagi karena di sini hawanya tuh seger ya. Udah kayaknya embun. Embun paginya itu masih netes ya kalau pagi-pagi. Beda dengan di Kampung Abi. Di Kampung Abi enggak dingin ya. Ngebul ya. Masih ngebul. Ibu saya ya, ibu mertua. Pagi-pagi sekali udah masakin singkong saya. Biasa ini cemilan untuk pagi ya. Nih. Ini udah ibu masak nih, Neng. Ya udah, buat saya. Ini. Biasanya pingin megang-megang saya nih, Bun, terus, Bun. Jangan, Bun. Nggak boleh kata. Megang ada waktunya ya, Bunda ya. Kita mau siduruk kalau orang Sunda bilang ya. Kentang riu. Iya, kalau bahasa saya itu siduruk. Mau siduru. Kalau di tempat saya itu kan dingin cuacanya. Mau siduru dulu ya. Sini bu, sama saya bu. Nah, ini Bun, kalau pingin tahu, ini mertua saya. Sofi sini. Di samping saya juga. Ini mertua saya. Nah, ini juga sayang sama saya ya. Katanya bunda-bunda pingin tahu. Nah, jadi sekarang udah tahu ya. Ini mertua saya. Mudah-mudahan mertua saya dikasih kesehatan terus. Nah, selama ditinggal saya dengan Sofi ntar ke Bondowoso. Nah, mudah-mudahan dikasih kesehatan. Insya Allah saya kalau ada rezeki sering ke Sukabumi. Cuman ibu ini tidak tahu bahasa Indonesia tapi paham. Kalau saya tahu bahasa Indonesia tapi tak tahu bahasa Sunda. Oke, udah tahu ya Bun ya. Ibu saya mau bikin apa lagi nih? Tadi sih udah singkongnya udah masak, tinggal di apa ini? Mau dipanggang. Oh, tinggal dipanggang. Mau sekarang? Iyalah, di sini aja lah makannya. Enak kalau di sini alami. Ini namanya hawu kalau orang Sunda bilang. Wah, riu apa riu? Bukan, ini tungku kan kalau di Jawa. Oh. Kalau di tempat saya namanya hawu. Oh, hawu. Kalau kayak gini nih, nginduk. Apa namanya? Siduru. Oh, siduru. Siduru deang hanet gitu. Ah, ini siduru. Oh, berarti kalau manggang badan nih sama api siduru, Bun. Nah, saya enggak tahu itu. Ya, berarti siduru ya. Abi lagi siduru karena dingin ya. Nah, ini apinya, Bun, ini tungku alami ini ya. Kalau makanannya kayak gini. Jadi nih. Kalau Umi tuh kalau nasi enggak mau di Magicom karena cepat basi katanya. Oh, karena gitu. Apa ya? Kita walaupun berdua ya Mi, kita tetap pakai tungku masaknya. Oh. Tapi dangdangnya kalau ada yang kecil, ada yang besar. Oh gitu. Tapi ini Umi pakai dangdang besar, mungkin masaknya agak banyak ya. Bukannya saya nggak bisa, saya juga bisa, tapi nggak boleh sama Umi. Gitu. Iya, katanya kalau kamu bisa. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya, ini ngobrol-ngobrol di depan tungku. Di depan hau ya, saya lagi manggang badannya juga karena dingin ini Bun. Oh, maaf saya tidak pakai celana pendek. Ibu ketawa kalau saya pakai celana pendek. Tadi habis sholat dari masjid, olahraga dulu sebentar, habis ini saya langsung ke tungku siduru. Nah, gitu Bun ya. Siduru ya. Oke, sekarang ini kita punya apa, dapur khusus ya Bun. Dapur khusus kalau ada syukuran juga kita masak di sini, kalau ada acara-acara juga kita masak di sini. Jadi rame-ramenya di sini kalau kita
bikin makanan kayak sayur yang berminyak-berminyak itu di dapur pawon sini. Kalau orang Jawa itu pawon dia namanya. Pawon. Oh, pawon. Kalau orang Jawa itu bilang. Nanti kalau sudah matang baru dibawa ke rumah saya. Ya, karena ini antara dapur ini tuh dekat, mungkin nggak ada 1 meter, jadi dia adep-adepan dengan dapur saya yang di dalam ya. Jadi kita kalau di dalam itu cuma masak yang ringan saja, yang masak-masak simpel. Tapi kalau masak kayak nasi banyak, kalau masak sayur banyak, kayak daging, kayak ikan banyak, di dapur ini bisa juga di dalam sana ya. Kalau kompor kita di dalam, kalau menggunakan kayu bakar kita di sini. Jadi ini khusus dapur. Ayo ke dalam sih, karena alhamdulillah saya punya usaha sedikit dengan adik saya. Kemarin kita borong patung-patung dari bekas butik orang ya, jadinya lebih murah harganya, tapi belum tak isi semua. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan bisnis kecil saya bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Walaupun saya diajak Abi ke sana, tapi saya di sini juga pengen usaha kecil-kecilan ya Bunda, supaya selagi kalau saya pulang di sini tidak terlalu mengandalkan Abi di sana gitu. Jadinya alhamdulillah adalah pemasukan sedikit-sedikit ya. Dan ini ada dapurnya, ini dapur yang apa yang tadi itu ya, ini dalamnya. Nah, di sini kalau kita mau makan di sini juga bisa gitu, bisa masak juga kalau rame-rame itu di sini, kompornya itu dibawa ke sini, masak di bawah sini bisa juga. Ini ada sekarang kita. Dan ini kalau orang Sunda bilang gudang. Leuit itu kalau orang Jawa nggak tahu saya namanya apa, kalau bahasa sayanya itu leuit itu gudang penyimpanan stok padi ya kalau kita bilang. Jadi kita kalau orang Sunda itu harus menyetok padi karena kita tidak selalu beli beras ya Bunda. Oke. Ini singkongnya yang sudah direbus sama Umi ya, sama ibu saya tadi, direbus terlebih dahulu dan dikasih garam ya. Ini kita belah biar agak tipis ya. Ini singkongnya singkong baru ya, maksudnya belum bertahun-tahun. Kalau yang bertahun-tahun itu udah nggak enak rasanya. Tapi saya kasih minyak sedikit saja biar cepat. Biar nggak semua ya? Apa-apa. Nanti baru matangnya biar sama. Nah, saya kasih semua saja biar panas. Nah, itu dia, mantap. Udah tutup lah ya. Kita siap-siapkan makan di ruang. Ruang apa ya, ruang tamu yang gudang. Bikin buat masak ya, gudang itu ya, mantep ya, cuacanya bagus sekali. Dan duduk di atas papan ya. Ini keponakannya Neng Sofi juga nih, ganteng banget tuh. Mudah-mudahan ya Bun, saya cepet dikasih momongan. Amin, amin. Biar ada temennya. Istri gue udah nyiapin makanan ringan. Ayo Neng, naik ke atas Neng. Alhamdulillah pagi-pagi seperti biasa cemilan. Ini ada air jahe. Keponakannya Neng Sofi juga nih. Tapi singkongnya ini nggak kayak kemarin, ini agak. Oh saya. Tangannya ke depan, tangannya pintar. Ini sama uang nih. Nah, itu nih ibu mertua saya. Nah, dia saya sayang sama saya itu. Saya juga sayang ya. Nah, sayang ke Abik. Sayang ke Abik eta. Kita sayang ke Abik. Abi, sayang sama Abik. Nah,
Umi mana? Nih. Oh, enggak mau. Cuma pengin nemenin Abi katanya. Mudah-mudahan Umi dikasih kesehatan terus ya, Mi. Amin. Amin. Mau dia? Mantap. Wow. Ini ponakan saya yang anak kedua ya, Bun. Umurnya baru berapa? 8 bulan ya, Mi? Berapa? 8 bulan. Mau. Ini. Alvin. Ya, Alvin. Coba. Coba. Jangan. Ini makannya tim. Tapi belum makan. Masih Demi. Orang ini mau masuk YouTube ya? Iya. Tutnya Abi ya? Si Eka kapan tuh, Ben? Mantap. Tapi singkongnya rada kayak nggak kemarin ya, Bi? Pak ini kayak langkah mana? Saya sana. Kayak nyambut Beno itu, noanya. Jelpin. Anak ganteng. Lihat saya. Lihat Abi ya. Kalau belum kenal dia lihat terus. Nanti kalau udah kenal enggak. Besok mau ikut ke pantai ya, Pin? Ya. Dari mobil dulu ya. Ya, besok mau mantai sama ponakan-ponakan, sama Umi, sama Abi. Umi juga ikut besok, ya? Mau dibawa Uminya berendam. Ini sama Bang Firman tidak punya motor misalnya. Yudi. Mantap. Enak ya. Enak. Di sini gendong Kelvin, di sana gendong Asril. Asril udah nggak mau digendong kali ya, udah gede bi ya. Mau ya? Apa tuh? Oh lihat dia kadang. Asril udah jalan, nggak? Kenapa nggak mau sama? Sama Neng Sofi nggak mau? Mau sama Abi aja? Sama Abi. Aduh, Kevin lagi masuk situ. Ya kan? Lagi digendong ya. Mau sama mama? Mama, mau apa? Mau ke mamanya ini paling. Mau nyusu dia. Mau nyusu? Mau nyusu? Udah haus. Udah main dari pagi ya? Iya. Ini ya. Ubi itu. Oh tadi tinggal makan ya? Ayo kamu. Kalau ini ubi. Manis ya? Iya ini kalau ini manis. Tapi kalau dipanggang ini kurang enak. Tapi mau netek dulu ya? Ya, netek dulu ya. Alhamdulillah. Pagi-pagi udah makan cemilan ditemenin istrinya ya, Bun. Udah dibikinin bidang jahe ya. Bidang jahe. Nanti di sana mau diterusin, Bu. Minum jahe. Mana? Di Bondowoso. Iya. Ada jahe di sana. Biar semangat ya. Biar semangat kerjanya ke sawah gitu ya. Alhamdulillah. Thank you.
Kalau jahe itu bagus untuk menjaga stamina. Satu, stamina. Kedua, kalau menjaga gejala kanker juga. Kalau jahe itu, saya baca itu. Ayam. Su. Mau ayam? Nih, lu kasih tak? Malah masuk lagi. Ini ayam kok nakal banget deh. Nggak turun sih. Belum turun. Diturunin ayam tuh, Mita. Alhamdulillah. Mungkin sekian dulu ya, Bun, videonya. Dan ntar ada rumah tua saya dan saya kasih tahu sama bunda-bunda ya. Alhamdulillah ibu mertua saya sayang sama saya juga sayang sama ibu mertua saya ya. Mungkin kayak gitu. Mungkin sekian dulu videonya, tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.